Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatullah wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya Abu Amar Bustami, Rektor ITSNU sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1442 Hijriah. Kita sebagai anak bangsa, masyarakat bangsa, saat ini telah teruji dan terkoyak dengan berbagai kondisi baik ekonomi, sosial maupun budaya dan politik, serta keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini merupakan momentum yang tepat sekali untuk meneguhkan nilai-nilai spiritual dan moral yang sangat memberi manfaat kebaikan tersambungnya silaturahmi, sekaligus islah, rekonsiliasi islami antara berbagai lapisan anak bangsa dan masyarakat bangsa. Oleh karena itu, mari kita sambut Ramadan ini dengan keteguhan hati, dengan niat yang kuat, dengan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan manfaat keberkahan dari datangnya Ramadan kali ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.